Ya, bagi Anda yang ingin berwisata di Banyumas, Jawa Tengah, jangan melewatkan wahana Golden Bridge alias Jembatan Emas. Dengan hiasan lampu bernuansa emas, Anda bisa bersuah foto bersama keluarga dengan suasana sejuk dan menyegarkan. Berwisata alam memang tidak akan pernah bosan untuk dikunjungi. Di Banyumas, Jawa Tengah, kawasan hutan pinus Desa Limpakuwus menjadi magnet warga untuk berlibur. Dengan cuaca yang sejuk dan dingin, para wisatawan dimanjakan dengan pemandangan indah dan segar. Nah, di dalam kawasan hutan pinus ini, wisatawan bisa menikmati Jembatan Emas atau yang dikenal dengan Golden Bridge. Dengan panjang jembatan mencapai 60 meter dengan ketinggian 5 hingga 6 meter. Dan rencananya Golden Bridge ini akan diperpanjang loh, karena mengingat tingginya minat pengunjung. Sangat sejuk. Apa ya, sejuk, terus bikin apa ya, adem gitu, tenang di hati gitu. Ini kan liburan kesini sedang? Iya, lagi liburan. Kita kan kuliah semua, jadi liburan semester, jadi liburan kesini. Jembatan Emas juga bisa dinikmati hingga malam hari oleh wisatawan. Dengan lampu bernuansa emas, semakin menambah keindahan Jembatan Emas di malam hari. Dan untuk harga tiket masuk, Anda bisa membayar Rp10 hingga Rp15.000 rupiah tergantung waktu berkunjungnya. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayubi, iNews melaporkan.